kira-kira. Acara pada petang ini dimulakan dengan lagu negaraku. Duli yang teramat mulia, Raja Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Mohibuddin Shah, pemangku raja bagi negeri Perak, seorang cendekiawan, pemimpin minda dan propor bagi sesuatu yang harus dibincangkan. Ampun tuanku, patik mulakan dengan frasa yang tidak sepertinya itu. Bagi meletakkan sesuatu yang seharusnya letak pada tempatnya. Oleh yang demikian, kehadiran, persetujuan, serta kelangsungan majlis petang ini adalah berasas kepada prinsip raja dan rakyat berpisah tiada. Seterusnya memandangkan bahawa ke bawah duli tuan yang digelar sebagai duli yang teramat mulia bagi patik baca sekalian, barisan raja-raja Melayu itu termasuk duli yang teramat mulia adalah bukan sahaja panji-panji bagi menegakkan kebenaran dan kesejahteraan rakyat, tetapi merupakan benteng kepada simbol nasionalisme sebenar dan asal-usul tenaga sekutu ummah. Dengan kata-kata sedemikianlah, secara bersama dan bermuafakat, patik pacar sekalian terasa teramat terutang budi ke bawah duli untuk datang bersama-sama dan menjemar diri pada petang yang penuh makna ini. Institusi raja berperlembagaan, kelangsungan negara bangsa adalah sesuatu tajuk yang dirasakan amat sesuai bagi duli yang teramat mulia membincang dan melangsungkan ujar serta pandangan. Rakyat negara kita telah bersama-sama menerima pelbagai unjuran dan pandangan ke bawah duli yang teramat mulia, bukan sahaja berhubung dengan masyarakat, dengan kebebasan,
dengan bendera ataupun lambang kebangsaan Malaysia, tetapi juga berhubung dengan kedudukan raja sebagai lambang dan juga sekutu ta'lif kepada perlembagaan. Syukur Alhamdulillah, di atas daya keintelektualan ke bawah duli yang teramat mulia, seorang graduan yang mempunyai latar belakang akademik yang tinggi, sama ada dari segi sarjana ataupun kedoktoran falsafahnya, kita dapat petang ini bersama rakyat dan menyatakan sesuatu tentang raja berperlembagaan. Ampun Tuanku, patik seterusnya melangsungkan kata-kata ini untuk dilandaskan kepada beberapa prinsip yang antaranya melibatkan kepentingan bersama antara kesultanan serta rakyat, antara perlembagaan dengan sekutu hak yang terlingkup di dalam keadaan semesta. Pertama-tamanya, izinkan Fatih untuk menyampaikan salam kepada sidang hadirin. Yang amat berbahagia, Tun Hanif Omar, Yang Berhormat Datuk Yusuf Salam, Timbalan Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Datuk Seri Kamaluddin Ziar, Yang Berbahagia Datuk Said Daniel Said Ahmad, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, Yang Amat Berbahagia Orang-orang Besar Negeri Perak, Yang Amat Berbahagia Ahli-ahli Dewan Negara Perak, Yang Berbahagia Pegawai-pegawai Tinggi, Ketua Pengarah JKKN, jemputan-jemputan khas sedang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Sesungguhnya apa yang telah sempat saya sebutkan berhubung dengan mukadimah sebentar tadi memadai bagi kita untuk memulakan ucap tamat yang bakal disampaikan oleh ketua duli yang teramat mulia. Tetapi pak kata orang, musimnya musim tengkujuh dan ladangnya ladang padi. Kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk mencari apa yang sebati. Yang sebati pada masa ini ialah bagi kita mentauliahkan pemikiran kita kepada perlembagaan Malaysia, sama ada yang berkaitan dengan Majlis Raja-Raja di bawah Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan, atau peruntukan Perkara 32 di mana yang dipertuan agung sebagai ketua satu negara, ataupun Perkara 66 yang berhubung dengan kuasa legislatif raja sempena untuk meluluskan atau tidak meluluskan rang undang-undang, ataupun perkara yang berhubung dengan kedaulatan raja itu sendiri, Perkara 181, atau berkaitan dengan mahkamah khas yang berada di bawah Perkara 182, atau hal-hal yang berhubung dengan keistimewaan serta kemuliaan raja itu sendiri. Ianya berkait rapat dengan kehidupan kita sekalian. Sebab itulah maka KTKK dan JKKN yang masing-masing mewakili Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan serta Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara rasa terpanggil untuk menyembah silakan salah seorang daripada cendekiawan diraja yang sesungguhnya mewakili satu golongan yang amat penting kita rapati persahabatan dan keintiman kita. Oleh yang demikian, lantaran tebuah duli yang teramat mulia Tuanku telah begitu luas dan mendalam, menjalani pelbagai liku dan juga cabaran, sama ada di negeri Perak sendiri atau di perenggan yang lain, adalah dirasakan bahawa ucap tamu seperti ini atau syarahan khas berhubung dengan kedudukan raja-raja sebagai satu institusi raja berperlembagaan dapat kita cerminkan dalam kelangsungan kenegaraan dan kebangsaan itu sendiri. Lantaran berkembangnya ilmu pengetahuan dan lantaran tersebarnya kemudahan
untuk berkomunikasi. Didapati dalam perenggan-perenggan tertentu, sudah ramai pihak yang membelakangkan prinsip perlembagaan. Saya sanggup menuturkatakan hal-hal yang tidak sepatutnya dituturkatakan. Di samping itu pula, wujud golongan-golongan yang menganggap bahwa internet ataupun media sosial itu adalah berbeda langsung daripada kuat kuasa undang-undang negara. Tentu sekali, bagi kita menyatakan itu tidak benar adalah terlalu mudah. Tetapi memadai bagi saya menyatakan bahwa undang-undang negara yang wujud memang boleh dipakai di luar atau di dalam media sosial itu sendiri, termasuk internet. Oleh kerana hal ini berkaitan dengan raja perlembagaan, maka pembinaan tamadun dan budaya masyarakat harus kita langsungkan. Kalau pada tahun lalu, pada 10 November 2012, kita berjinak-jinak dengan Tun Dr. Mahathir dan beliau telah memberi penyampaian yang bertajuk Pembinaan Tamadun dan Budaya Masyarakat Malaysia ke arah pembentukan sebuah negara maju, maka pada kali ini kita alihkan pula tajuknya kepada seperti yang telah diumumkan sebentar tadi. Diharapkanlah kalau alam ianya beraja, kalau sawah ianya berlopak, kalau bukit ianya berpenghulu, kalau kampung ianya berketua. Lantaran kebawah duli yang teramat mulia tuanku memenuhi syarat pertama tadi, iaitu alamnya beraja, maka pandangan kedirajaanlah yang kita tunggu pada petang ini. Dan sekiranya dapat kita ajukan pandangan ini dalam bentuk keseluruhan dan satu persekutuan pendapat, maka kita beroleh syafaat daripada ini. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kepada dunia teramat mulia satu rangkap yang amat mudah. Kalau garah, ianya mencapai buah. Kalau jambatan, ianya membawa ke seberang. Kalau keris, ianya membawa tuah. Kalau biduk, ianya menang kiamat. Itulah tugas diraja yang dapat dilihat. Semoga dalam keadaan sedemikianlah, lapang dada ketua buli yang teramat boleh kuangku menyampaikan pidato syarahan bagi tongkat sekiranya keletihan semasa mencari jalan apabila hilang tujuan. Dengan tujuan murni itulah, dengan segala hormat tak azimnya bagi pihak hadirin yang hadir, patik dan pacar yang tidak sepertinya, mempersilakan ketua buli yang teramat mulia untuk memulakan majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Ampun kami. Maha besar Allah yang memiliki kerajaan, Engkau anugerahkan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci Allah yang telah mengingatkan bahawa manusia diciptakan dari lelaki dan perempuan dan dijadikan berbangsa dan bersuku supaya manusia saling kenal mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenali. Hamba-Mu ini dengan hati yang hening, dengan ingatan yang bening, mengangkat kalimah kesyukuran setinggi-tingginya kerana dengan kudrat iradat dari wujud, ya Allah, hamba-Mu telah dikurniakan dengan akal dan lidah, membolehkan hamba-Mu menyusul kata
merangkai ayat, mengungkap pandangan, menzahirkan pendapat atas mauduk institusi raja berperlembagaan kelangsungan negara bangsa. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin ya Rabbul Alamin. Selawat kesejahteraan ke atas rasul junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia kejadian, kurniakan rahmat ke atas baginda, demikian juga ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda yang merupakan bintang-bintang penunjuk mencernakan cahaya. Seterusnya ke atas sekalian para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hari kebangkitan. Mauduk raja dan negara bangsa ada kaitan dengan ayat 26 surah Al-Imran akan peringatan ilahi di kalangan yang diangkat martabatnya dan diamanahkan sebagai raja, dan ayat 13 surah Al-Hujurat menyentuh seruan dan peringatan ilahi terhadap seluruh umat manusia yang merupakan komponen mewujudkan negara bangsa. Maudhu ini menyentuh peranan dan tanggungjawab nahkoda, menahkodai sebuah bahtera untuk mengharungi gelombang pelayaran di maya luas. Raja laksana nahkoda, negara bangsa laksana bahtera, laluan yang ditempuhi laksana gelombang pelayaran. Yang diperlukan kebijaksanaan dan kearifan nahkoda melayari bahtera dalam keadaan padu dan selamat agar tidak tenggelam dalam badai gelombang samudra. Institusi raja adalah subjek istimewa dan amat menghidupkan minda. Beta mengisytiharkan kepentingan langsung beta yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pewaris tahta dan seringkali diamanahkan menyempurnakan tanggungjawab pemangku raja. Oleh itu, beta tidak terlepas dari melakukan penilaian bersifat peribadi. Namun ia sebenarnya memberikan kelebihan, membolehkan beta melakukan penilaian dari perspektif dalaman serta mengupayakan beta melakukan taksiran berfakta pengalaman sebenar tentang dinamisme institusi tersebut. Sesungguhnya, lebih banyak peranan yang disempurnakan oleh raja itu berlaku secara tersirat, tetapi amat menghidupkan lagi mencabar. Cabaran-cabaran yang perlu ditangani berpandukan hikmah, kebijaksanaan, kearifan dan kematangan. Peranan yang perlu disempurnakan seadil dan sesaksama mungkin tanpa perlu diuar-uarkan. Malah, apa yang tidak diperkatakan oleh lidah dan apa yang dibisikkan oleh hati seringkali lebih berkesan dari riuh rendah, tempik dan sorak. Institusi raja adalah kesinambungan kepada sistem kerajaan dan pemerintahan yang telah berakar subur di bumi ini untuk sekian lama. Ketika merangka formula membentuk kerajaan merdeka, sistem pemerintahan beraja terlalu berharga untuk dilepaskan. Sebaliknya, kekal diluhurkan dengan sebaik-baik pendekatan dalam perlembagaan persekutuan. Begitu juga perlembagaan negeri. Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tengku Abdul Rahman Putra Almarhum,
telah memilih untuk mengasaskan sistem berkerajaan dan bernegara yang menggabungkan institusi raja dengan institusi rakyat, memperkenalkan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kedaulatan raja diberikan wajah baru, dirangkaikan dengan suara rakyat dalam satu ikatan harmoni. Raja berperlembagaan adalah satu kelangsungan pemerintahan beraja, kelangsungan yang dianggap ketinggalan zaman di kalangan setengah pihak yang rabun sejarah, lalu melakukan tafsiran dangkal, memilih untuk tidak mahu mengakui dan kurang mahu mendalami silsilah dan falsafah di sebalik institusi ini. Unsur-unsur ketidakselesaan peribadi telah mempengaruhi minda pihak-pihak tertentu bersifat prejudis, berprasangka negatif terhadap institusi raja, hingga ke tahap mengetepikan penilaian objektif, menidakkan penilaian rasional, menggugurkan penilaian adil akan dinamik serta evolusi perkembangan pemerintahan raja yang telah direkayasa dan ditakrifkan semula agar kekal relevan dan menepati keperluan senario semasa. Takrifan semula peranan institusi raja telah menyuntik elemen-elemen baru dari segi struktur, fungsi, kerelevanan dan keberkesanan, berpandukan perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan merdeka yang digubal untuk sebuah negara persekutuan yang baru dimasyhurkan. Persekutuan Tanah Melayu ketika mempunyai option untuk menggubal perlembagaan merdeka, tidak sekadar mengekalkan tradisi beraja di peringkat negeri, tetapi turut memperkenalkan satu lagi lapisan pemerintahan beraja ke dalam sistem persekutuan melalui pelantikan seorang raja bertaraf lebih tinggi, sekaligus mengangkat martabat institusi Raja Melayu ke tahap lebih agung. Institusi raja lantas abadi bertenaga, berjaya mengekalkan tradisi dalam modernisasi, meneruskan kekayaan istiadat beraneka warna, kukuh teranyam dalam budaya negara bangsa. Matlamat dan visi umum ketika tertubuhnya sebuah persekutuan yang merdeka dan berdaulat adalah untuk menyatupadukan warga yang berlatar belakangkan pelbagai agama, pelbagai negeri, pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai bahasa, pelbagai status sosioekonomi. Untuk itu, perlu ada satu fokus tumpuan utama yang berpotensi diterima sebagai titik penyatuan dalam kepelbagaian. Titik tumpuan utama itu diletakkan kepada seorang ketua negara untuk warga dapat bernaung yang berupaya menguasai ketaat setiaan setiap warga. Matlamat dan visi tersebut memerlukan perwujudan satu institusi baru, seorang kepala utama negara bagi persekutuan digelar Yang di-Pertuan Agong, raja kepada seluruh persekutuan. Secara harfiahnya, gelaran tersebut bermaksud dia yang terulung dari kalangan kami, primus inter pares, mengambil keutamaan mengatasi segala orang dalam persekutuan. Yang di-Pertuan Agong adalah payung mahkota negara, lambang negara bangsa. Baginda melambangkan sumber keadilan, mengurniakan keampunan, menawarkan keistimewaan, tunggak keutuhan, gerbang kebebasan dan payung kehormatan. Siapakah di kalangan 9 raja Melayu yang layak dinobatkan? Persoalan ini
diselesaikan dalam semangat syura, mengadaptasi prinsip demokrasi dengan memperkenalkan susunan adat, menabalkan yang di Pertuan Agong secara bergilir selama 5 tahun di kalangan 9 Raja Melayu. Satu amalan yang sangat unik, satu amalan yang tidak terdapat sebelumnya di mana juga di dunia ini. Raja-raja telah memberi perkenan kepada penciptaan amalan perlantikan yang di-Pertuan Agong melalui Majlis Raja-Raja mengikut yang terkandung dalam perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. Atas prinsip yang di-Pertuan Agong adalah kepala utama negara, berkedudukan terulung dan mengambil keutamaan, dapat dirumuskan bahawa forum yang bertanggungjawab untuk melantik yang di-Pertuan Agong sebenarnya merupakan badan perundingan dan majlis syura tertinggi di dalam negara. 10 perkara menurut yang termaktub dalam perkara 2B, perkara 384 dan perkara 1595 Perlembagaan Persekutuan tidak boleh diluluskan dengan tiada persetujuan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja adalah perintis kepada konsep penubuhan sebuah persekutuan tanah Melayu pada tahun 1957 yang menggabungkan 11 negeri pada mulanya dan menjadi 13 negeri setelah penubuhan Malaysia. Majlis Raja-Raja adalah kesinambungan kepada Durba yang telah dibentuk pada tahun 1897. Sebelum terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu, Raja-Raja Melayu adalah juru bicara utama, lidah yang menzahirkan denyut hati dan denyut nadi warga. Peranan Raja Melayu diiktiraf